Pertama sekali, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Yang keduanya, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin rasulah, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Terima kasih pada pengerusi majlis yang berusaha tuan pengerusi masjid, barisan ya tuan kuasa, para pegawai, tuan imam, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, malam ni Allah yang himpunkan kita, Allah yang gerakkan kaki tuan-tuan untuk datang bertandang dan bertamu di rumah Allah. Alhamdulillah. Sebut alhamdulillah untuk Allah ikat nikmat tersebut di dalam kehidupan kita. Apa saja benda baik yang tuan-tuan boleh buat, ibadat ke, tak pernah semayang duha, tiba-tiba semayang duha, sebut alhamdulillah. Supaya dengan sebutan itu, kesyukuran kita kepada Allah akan mengikat nikmat itu untuk sentiasa kekal dalam kehidupan kita. Semenjak setahun ni, selepas COVID ni, saya tengok kalau saya pi ceramah di mana-mana, kehadiran 70% adalah di kalangan pemuda. Hak petua tak ramai lah. Yang orang lama-lama ni tak dan mai ke, saya tak tahulah. Ataupun anak-anak muda di mai awal. Tadi AJK beritahu 5:30 start mai dah. Subhanallah. No? Bukan Justin Bieber pun mai malam ni. Kan? Tapi kita datang untuk mendengar sesuatu yang berharga tentang akhirat. Sebab kita semua tahu bahawa dunia ini sementara. Boleh jadi lusa ada orang mati dan dia mai ceramah tu malam ni, dia sedang mendengar walaupun dia lena dalam ceramah. Hak lena jaga. Itu contoh saja. Tuan-tuan sekalian, kita semua yakin bahawa kita semua insya-Allah akan menjadi ahli syurga. Sebab bila masuk syurga, dia tak ada hutang lah. Lah ni beli kereta hutang, beli motor hutang, beli rumah hutang. Hutang banyak, hutang dengan kawan pun melambak. Kan? Kita semua teringin dan sentiasa memohon kepada Allah untuk menjadi ahli syurga Firdaus. No, termasuklah malam ni kita duduk dalam majlis ilmu. Kita mai kerana Allah, tak ada siapa bayar duit. Semua mai, jalan kaki, yang naik basikal, yang naik motor, yang mai naik kereta. Semua mai kerana Allah. Mai untuk Allah dan mai untuk mendengar apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua di hari akhirat kelak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada saya dan tuan-tuan, pengakhiran yang baik ialah apabila saya dan tuan-tuan melangkahkan kaki kanan dan kiri kita ke dalam syurga Firdaus. Satu tempat yang sihat selama-lamanya, tak ada orang sakit. Makanlah berapa kilo pun Musang King tak sakit dalam syurga. Tak mau Musang King ustaz, nak durian hitam. Durian hitam pula apa? Duri hitam. Black thorn. Sebut pun salah, jarang makan. Kalau selalu makan, insya-Allah sebut betul lah. Tuan-tuan, kita nak pi satu tempat pengakhiran yang baik. Kalau tuan-tuan bayangkan tuan-tuan masuk ke dalam syurga seperti mana yang tuan-tuan malam ni
dengan mata hak boleh melihat, tangan kita boleh sentuh, mulut kita bila minum air, rasa air bila makan, rasa kesedapan daging. Lembu ada, kambing ada, unta ada, kuda ada, burung ada, ikan ada di dalam syurga. Bahkan jenisnya lebih banyak. Apa yang paling membimbangkan kita? Sudah tentu kalau tuan-tuan masuk syurga seorang, kemudian tuan-tuan mencari-cari ahli keluarga. Kalau seorang pun ahli keluarga tak ada, itu sudah cukup untuk menghilangkan kegembiraan seluruh ahli keluarga yang lain. Kita tengok mak kita ada dalam syurga, kita seronok. Tengok ayah kita ada dalam syurga, kita seronok. Kemudian cari adik-beradik lain ada, tinggal seorang saja. Tengok abang sulung tak ada. Pusing syurga, daripada syurga satu sampai syurga yang paling atas, yang paling mahal. Kita cari abang sulung kita, tak ada. Kita teringat dulu abang sulung, dia yang paling sulung. Bila ayah meninggal, mak meninggal, dia ambil harta pusaka untuk dia makan seorang dia aja. Ni contoh tau ni, tak hidup duk marah saya pula. Ini kata kat aku ni. Saya buat contoh, saya tak kenal siapa pun. Ha? Saya tak kenal siapa-siapa. Tuan-tuan, kita kalau pi travel pun orang suruh duduk bilik asing-asing. Pi satu keluarga, seorang duduk hotel A, seorang duduk hotel B, seorang duduk hotel C. Buat apa? Untuk apa duduk hotel asing-asing? Dah tak seronok dah berjalan, padahal masih lagi di tempat yang sama. Pi melancung, pergi Australia, pergi Sydney, duduk masih lagi pergi ke Sydney, tapi hotel asing-asing. Seorang hotel A 50 km, seorang hotel B 90 km, hotel C 200 km. Ada nikmat apa berjalan? Maka begitulah pengakhiran yang baik ialah apabila kita menempuh satu tempoh yang sangat panjang. Akhirnya penat lelah kita akan berakhir berkesudahan bila kita langkah kaki kanan dan kiri, masuk dalam waktu yang berbeza ke dalam syurga Firdaus insya-Allah pada satu hari nanti kelak. Masuk tak sama waktu, dia bukan semua serentak masuk syurga, bukan. Ada orang masuk tahun pertama, ada orang masuk selepas 100 tahun. Ada orang masuk setahun yang pertama, ada orang masuk selepas 300 tahun. Tak sama. Sebab ditimbang mengikut masa yang berbeza amalan masing-masing. Tiap-tiap orang jumlah bacaan Quran dia tak sama, sembahyang sunat dia tak sama, sedekah dia tiap-tiap hari tak sama. Ada orang hari ini tak ada selawat pun. Dan ada orang hari ini sudah 2000 dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Dan pada mendapatkan redha Allah, nak dapat kepuasan daripada Allah, redha Allah, maka mereka berlumba-lumba melakukan ketaatan kepada Allah. Bukan berlumba-lumba untuk tunjuk gelang siapa yang paling besar, bukan berlumba-lumba untuk tunjuk akaun siapa yang paling banyak, bukan berlumba-lumba untuk tayangkan berapa banyak sijil yang dia dapat. Saya umumkan dulu, dah mula kutipan kah? Dah mula kutipan kah? Mana IJK? Ada apa nama ni, kutipan tabung bumbung kedua Masjid Jami' Ar-Rahman Kampung Pulai. Kos pembinaan RM500,000 oleh pihak JKR Jasin. Ha, ada 15 orang yang akan bawa kantung putih. Ha, kalau bawa kantung koko jangan bubuh. Pegang. Kan, ha, pegang suruh dia duduk dengar. Kantung putih sahaja, vest warna tu tu. Ni dalam ni tulis merah tu, bukan merah pasal tu. Kalau saya umum merah semua ni kena ni.
Satgi semua ni kena. Warna apa ni? Oreng ni, bukan merah. Ni dia tulis merah. Nah, tuan-tuan, bagi kepada yang memakai vest yang berwarna oreng. Nah, adik-adik tahfiz. Adik-adik tahfiz. Bumbung masjid, tiap-tiap orang yang solat di bawah bumbung itu. Dan Allah mengetahui kemampuan kita. Mampu seringgit, seringgit. Mampu lima ringgit, lima ringgit. Tapi tadi beli beli karipap pun dah lima ringgit. Kan? Tapi bila nak buah dalam bumbung, seringgit. Allah Ta'ala tahu kemampuan kita. Jadi alhamdulillah, Rasulullah bagi tahu perjalanan kita selepas dunia, ada banyak lagi alam nak tempuh. Saya bercakap, adakah saya ahli syurga confirm? Wallahu alam, saya tak tahu. Tetapi memohon kepada Allah setiap hari, bahkan setiap jam, untuk mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi beritahu, kalau malam ni meninggal, esok selamat datang ke alam baru, namanya alam barzakh. Pada hari pertama, kamu akan berseorangan di dalam alam itu. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab soalan, senang saja. Semua orang dah tahu soalan dia. 3-4 soalan saja. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Apa agama kamu? Dan soalan yang keempat. Kan? 3-4 soalan sahaja. Dan ketika itu, yang akan menjawab, menggerakkan lidah dan bibir kita, membuatkan kita boleh jawab, adalah amalan kita. Sebab kalau nak ikut soalan, semua orang dah tahu soalan itu. Semua orang dah tahu, semua orang dah tahu siapa Tuhan kamu, Allah. Siapa Nabi kamu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agama kamu, dini al-Islam. Ramai orang tahu jawapan tersebut. Tetapi sekiranya kita tiada iman, sekiranya kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, sekiranya kehidupan kita penuh dengan kemaksiatan, bukan ibadat dan kebaikan, bukan kebajikan dan ketaatan, maka ketika mungkar dan nakir tanya soalan itu, kata Nabi SAW, kita akan melihat muka mereka dan hanya mengatakan, hah, hah, la adri. Ha, tu macam kita, ha? Ha, macam bahasa kita lah. No? Hadis tu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Huruf dia tiga aja. Ha, alif, ha. Nabi sebutkan, orang yang tak tahu jawab, dia akan sebut, ha, ha, la adri, aku tidak tahu. Lalu dipukul oleh para malaikat, mungkar dan nakir. Itulah kejadian hari pertama. Apabila seseorang itu mati, dia akan dibawa ke alam barzakh. Kemudian roh akan dikembalikan ke jasad. Kemudian yang akan disiksa dan dipukul ketika itu adalah roh dan jasadnya. Macam mana? Wallahu a'lam. Memang kalau kita korek kubur, kita akan tengok jasad dia begitu saja. Nah, tetapi diceritakan oleh Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan roh ke dalam jasadnya dan dia akan merasakan kesakitan ketika itu, azab kubur, roh dan jasad serentak. Wal a'yadzu billah. Sampai bila ustaz? Sampailah ditiup sangkakala. Maksudnya yang meninggal 200 tahun lepas, meninggal 200 tahun lepas membawa dosa yang lebih banyak daripada pahala, membawa maksiat yang lebih banyak daripada ibadah, yang tak boleh jawab soalan, akan dan telah pun disiksa sejak 200 tahun lepas sampai kiamat. Wal'iyadzubillah. Tak berhenti. Setiap kali dia memotong lidahnya, lidahnya kembali seperti sedia kala. Dan kemudian dia memotong untuk kali yang kedua. Kemudian menjadi sedia kala. Kemudian dia potong untuk kali yang ketiga.
berbaloikah kamu menabur fitnah kepada satu orang, kemudian di-share dan dikongsi oleh ribuan orang, tanggung ribu dosa besar dalam masa satu minit je buat status. Tak baloi, tak berbaloi. Kongsi aib orang tak berbaloi. Sebar fitnah tidak berbaloi. Mengutuk orang dan dia bubuh nama pula yang dikutuk itu. Bertahun-tahun status dia dibaca oleh orang lain. Orang percaya dengan fitnah dan kutukan yang dia bawa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab tu umat Nabi SAW, kita datang untuk kita dengar apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perjalanan menuju pengakhiran yang baik. Pengakhiran yang paling selamat datang. Ahlan wa sahlan, marhaban. Pengakhiran yang paling hujung sekali, bila kita dapat redha Allah, masuk dalam syurga. Dua benda ni saja. Sebab tu doa Nabi ajak, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Dapat dua benda ni, dunia dapat, akhirat dapat. Hadirin dihormati sekalian, majlis mengalu-ngalukan kedatangan yang amat berhormat Datuk Seri Utama Haji Sulaiman bin Ma'ali, Ketua Menteri Melaka, ke ceramah perdana Ustaz Wadi Anwar pada hari ini. Ahlan wa sahlan, marhaban bil jami'. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, perjalanan masih jauh. Macam tajuk laju pula kan. Selepas alam dunia macam yang saya sebutkan tadi, kita menuju ke sebuah alam yang tak tahu di mana alam itu. Tapi kalau meninggal esok, siapa-siapa yang meninggal esok, wallahu alam, boleh jadi saya, boleh jadi tuan-tuan, maka esoklah dia akan tahu di mana dan bagaimana barzakh itu. Hari ini saya cerita dan saya sendiri tak pernah tengok. Saya cerita berdasarkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Saya pun baca hadis Nabi cerita barzakh sekian-sekian, saya sebut kat tuan-tuan. Tetapi yang tu mungkin 0.1% daripada suasana sebenar barzakh. Nabi sebut, ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabru afza'u minhu. Aku tidak pernah melihat satu keadaan yang menakutkan kecuali apabila aku melihat suasana alam barzakh, ia lebih dan paling menakutkan. Apa maksud Rasulullah? Rasulullah pernah melihat barzakh dan Nabi boleh mendengar suara orang yang diazab di alam barzakh. Boleh dengar. Sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat Nabi. Mukjizat Rasulullah. Siapa nak duduk belakang Nabi di mahsyar, banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak duduk belakang Nabi di mahsyar, banyakkan amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mai semayang 5 waktu. Semayang berjemaah 5 waktu itu paling utama untuk orang lelaki. Antara yang paling besar untuk orang lelaki. Sunnah yang sangat disukai oleh para sahabat. Bahkan tidak ada sahabat yang meninggalkan solat berjemaah. Jadi tuan-tuan, barzakh itu rahsia. Ia telah dilihat oleh Rasulullah kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya sebut, kalau orang tu mati esok, esoklah dia akan melihat alam itu. Subhanallah. Esok dia akan dibawa, sama ada diiring seperti raja-raja
ataupun diiring dengan penuh penghinaan seperti pesalah, penjenayah dan para banduan. Wal'iyadzubillah. Habis alam barzakh, tak selesai lagi. Perjalanan masih jauh. Itu bukan lagi pengakhiran. Itu yang tajuk pengakhiran yang baik ni. Untuk step dunia, pengakhiran yang baik ialah apabila kamu mati dalam keadaan Allah Subhanahu taala sebut kepada kamu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tu mati orang yang mulia. Orang yang mulia bila dia mati, dia tahu Allah memuliakan dia apabila dia melihat wajah para malaikat datang dalam keadaan yang berseri-seri. Bila malaikat datang dalam keadaan berseri-seri, apabila kali pertama kamu melihat Izrail, Malakul Maut senyum kepada kamu, datang dengan rupa paras yang baik, datang dalam keadaan rupa yang bercahaya, ketahuilah kamu mati dalam keadaan Allah redha dengan kamu. Kita tengok, itulah kali pertama kita tengok muka dia. Tengok dia, dia senyum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mati dalam keadaan membawa dosa yang lebih banyak daripada pahala, membawa kemurkaan daripada Allah berbanding redha, malaikat datang dalam keadaan sudul wujuh, wajah yang gelap, garang dan tidak senyum kepada kamu. Saya suka ulang cerita ni. Saya selalu, dululah zaman tak sibuk sangat kan, banyak ceramah di penjara-penjara. Nah, bila masuk untuk ceramah tu, kita masuk satu ruang, banduan-banduan yang jenayah berat ni dia tak pergi keluar lah, dia duduk dalam tu. Kita ceramah kan, bila lalu saja depan mereka, lalu dan bercakap baru 5 minit dah rasa getar badan. Saya pun heran, kenapa nak kena rasa? Bukan dia boleh buat apa pun, dia duduk dalam tu. Tak ramai pun jenayah berat ni, dia himpun duduk dalam sel tu untuk dengar ceramah kan. 30 orang je, renung muka kita, getar badan, menggetar, menggeletar. Kita tengok aja muka dia, kan? Rupanya perasaan tu, saya sembang dengan pegawai, setiap pagi mereka akan cek jenayah berat ni, semualah akan dicek. Dia akan berdiri di kanan kiri kan, cek apa semua. Bila pegawai yang baru muda masuk, pegawai ni akan disuruh untuk masuk daripada depan pergi sampai ke belakang untuk cek seorang-seorang ni. Dia kata, ustaz, kalau pegawai tu baru baru hari tu start kali pertama untuk semak kanan kiri kanan kiri ni, sampai hujung tu satgi demam, dia boleh naik, dia naik peluh. Dia rupanya hak saya rasa tu bila tengok penjenayah berat ni kan, itu baru penjenayah manusia. Saya nak cerita yang malaikat renung ni, itu baru manusia renung. Roh kita dah rasa terkesan kan, apatah lagi apabila direnung oleh para malaikat. Sebab yang turun bersama Malakul Maut adalah satu kumpulan, bukan Malaikat Maut seorang. Yang turun bersama Malaikat Maut adalah satu kumpulan, sama ada kesemuanya Malaikat Rahmat sekiranya mati husnul khatimah Allah redha, ataupun yang turun itu kesemuanya Malaikat Azab kalau mati dalam keadaan Allah murka dan su'ul khatimah. Kalau husnul khatimah, mati kerana Allah redha, kumpulan Malaikat Rahmat. Ramai-ramai renung tuan-tuan, bukan satu. Subhanallah.
pengakhiran yang baik. Sebab itu selalu mohon dengan Allah, Allah tetapkan iman kita. Benda yang paling mahal sekali dalam hidup ini adalah iman kita. Lebih berharga daripada 32 juta ringgit yang ada dalam akaun bank kita. Iman yang tersembunyi di sebalik perkataan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Singkat tu je. 3 saat je, 5 saat je nak sebut. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masalah dia. Tetapi ia menentukan sama ada seseorang itu ada kemungkinan untuk masuk syurga di akhir nanti ataupun orang tu kekal selama-lamanya di dalam neraka. Wal'iyadhu billah. Tuan-tuan tak perasankah betapa mahalnya apa yang Allah hadiahkan kepada kita malam ni dalam masjid ni? Kita mai di sini tak ada seorang pun yang Kristian, kita mai di sini tak ada seorang pun Buddha, kita mai malam ni tak ada seorang pun Hindu. Kesemuanya Islam. Tanpa paksaan kesemua kita boleh sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya pergi Vietnam. Kali pertama pergi, orang bawa, semua orang bawa, alhamdulillah. Apa nak jalan dengan saya kena bawa saya lah. Melawak aja. Saya tak pernah pelawa-pelawa pun, orang bawa lah rezeki. Masa tu pula kosong. Vietnam ada lebih kurang 90 juta. Subhanallah. Orang ramai, lebih ramai pada kita. 90 juta. Yang Islam tidak melebihi 200 ribu orang. Sikit je. Yang Islam tidak melebihi 200 ribu orang. Bila saya pi dengar maklumat tu, saya tanya, saya tanya berapa penduduk, berapa yang Islam. Ada waktu tu ada satu orang ustaz tu orang Vietnam, belajar di Libya ataupun Sudan. Alhamdulillah boleh bercakap Arab dengan baik. Ustaz di sana, di Hanoi. Kan? Boleh bercakap Arab dengan saya. Bila kita sampai di satu tempat yang tak sampai 100% pun yang Islam, lagi 89 perpuluhan berapa semua bukan Islam, kemana mereka ini di padang mahsyar nanti? Berapa lama mereka ni apabila ambil buku dengan tangan kiri ataupun ambil buku daripada arah belakang, berapa lama mereka akan disalai dan dibakar di dalam neraka? Kalau kita katakan mereka akan dibakar selama 10 juta tahun, itu satu tempoh yang cukup memeritkan. Tetapi malangnya mereka akan duduk bukan 10 juta tahun, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Wal'iyadhu billah. Lepas tu bila berjalan, bila berjalan di Vietnam tu, orang perhati bangunan, saya perhati orang. Orang perhati bangunan dia, yang ni unik, yang ni apa, yang ni apa. Lepas pergi berhenti dekat apa pengasas Vietnam tu, nama apa tau. Kan, pergi kubur tu saya tak pergi lah. Saya perhati orang. Saya perhati orang dan itulah persoalan dalam hati saya. Bila saya perhati sambil berjalan, dalam hati kata saya kata, wahai Allah, kurniakanlah hidayah kepada mereka. Kan? Tengok bila berjalan tu kan, bila berjalan kita membayangkan berapa puluh juta yang belum lagi menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebut 10 juta tahun pun dah tak boleh terima dah akal kita. Lamanya ustaz. Umur tu, umur 89 pun duk sebut, ish, kalau mati pun tak apa dah ustaz, tak larap jalan lah. Hari ni umur 78, Allah Ta'ala bagi, nak berjalan pun tak larat dah. Dia sembang dengan anak-anak, dia kata, tak tahu, kalau mati pun tak apa dah, reda lah. Tak larat dah, mata pun tak nampak, nak makan pun tak boleh dah, gigi pun tak ada dah. Baru 78. Sejuta? Sejuta.
Tak macam gila kah ahli neraka duduk 1,000,000 tahun? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Alhamdulillah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Yang paling menakutkan saya, walaupun saya yang bercakap hari-hari tentang iman dan Islam, walaupun saya yang bercakap tentang syurga dan neraka, walaupun saya yang bercakap tentang dosa dan pahala, bagaimana Allah akan mengakhirkan hidup kamu? Bila satu orang laki-laki, Nabi cerita, bunuh 100 orang, tiba-tiba Allah campakkan dalam hati dia iman, ataupun Allah campakkan dalam hati dia hidayah untuk dia buat baik. 100 orang bunuh ni tuan-tuan, dalam Malaysia tak ada yang sejahat itu. Tak ada. Bunuh 3 orang ada barangkali, bunuh 50 orang, 50 pun banyak dah. 100 orang. Sebab tu kalau pandang orang, nak benci orang, jangan benci diri dia, benci dosa yang dia lakukan. Sejahat-jahat orang, jangan benci keseluruhannya, tinggal sikit. Boleh jadi satu hari Allah bagi hidayah kepada dia, dia yang confirm masuk syurga. Seperti mana Allah bagi hidayah kepada lelaki ni yang dah bunuh 100 orang, dapat hidayah, nak bertaubat, dalam perjalanan dah balik rumah dah, nak tinggal taman yang dia duduk, perumahan yang dia duduk, ramai orang tikam nombor ekor di situ, ramai orang berzina di situ, di taman perumahan tu. Dia dah balik rumah, dia dah siapkan barang-barang untuk dia pindah dan hijrah, nak menuju kepada Allah, nak tuju redha Allah, nak bertaubat. Keluar dalam perjalanan, datang malakul maut. Belum pernah sempat sujud walaupun 1 kali sepanjang hidup dia. Tak pernah. Pengakhiran yang baik. Sebab tu Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Wahai Allah, matikanlah kami dengan husnul khatimah. Kalau berasa doa tak berapa nak makbul, cara dia ialah banyakkan doa untuk orang. Ini rahsia saya beritahu malam ni, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa kamu untuk saudara kamu, kamu tak kenal dia, dia bukan bos kamu, dia bukan janjikan harta untuk kamu, projek untuk kamu, tapi kamu doa dia istiqamah. Tengok muka dia, kita berdoa, wahai Allah, wahai Tuhan, bukalah pintu hati dia untuk main masjid. Kata Rasulullah, doa satu Muslim kepada Muslim yang lain tidak ditolak oleh Allah. Sebab tak ada kepentingan. Dia tengok orang tu susah, dia kata, ya Allah, luahkanlah rezeki dia. Dia susah, tak ada kepentingan apa. Tak ada makhluk tahu, bahkan kita berdoa di dalam hati dan diri kita seorang saja. Selain daripada doa itu tajam, doa itu sangat tajam, dimakbulkan oleh Allah insya-Allah. Selain itu, kata Rasulullah, doa dan kebaikan itu juga kembali kepada orang yang mendoakan. Sebab itu orang yang paling bahagia adalah orang yang paling banyak mendoakan orang lain. Dia yang paling tenang, dia yang paling kaya, dia yang paling bahagia, dia yang paling, sebab dia banyak berdoa untuk orang. Dia tengok orang susah, dia berdoa. Dia tengok orang bukan Islam, dia berdoa. Dia tengok orang tak tutup aurat, dia berdoa. Maka berdoa dengan Allah untuk mendapatkan husnul khatimah, iaitu hidup dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah. Istiqamah berterusan, konsisten melakukan kebaikan. Sekali-sekala jatuh, itu mesti. Sebab yang duduk dalam masjid ni semua manusia, tak ada malaikat. Malaikat ada insya-Allah, tapi tak nampaklah. Insya-Allah. Yang duduk dalam masjid ni kita semua orang, kita semua manusia termasuk saya, kita melakukan kesilapan. Kita ada kesilapan. Kadang kita jatuh, kadang kita bangun, kadang kita semangat, kadang kita lemah.
Tetapi mereka yang kuat pergantungan dengan Allah, kuat tawakal dengan Allah, baik sangka dengan Allah, maka lemah dan duduknya tak lama. Dia jatuh tapi tak lama. Ramai orang serang dia, ramai orang fitnah dia, ramai orang kutuk dia. Satu-satu masa dia jatuh, sekejap je dia ambil masa kembali kepada Allah, munajat dengan Allah, sujud dan rakaat, dia bangun. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ingat Nabi tak mengalirkan air mata? Nabi mengalirkan air mata. Keletihan berdakwah. Apabila Nabi diusir oleh penduduk Taif, dibaling batu oleh penduduk Taif, sehingga darah mengalir daripada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah di tapak kaki Nabi dicapal yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah diuji. Saya yang ceramah kuat ni pun tak pernah sampai orang baling macam tu. Bukan nak berdoa, ya Allah bagilah orang baling batu. Woi yang tu sakitlah tuan-tuan. Tetapi Rasulullah banyak kali diuji dengan sedemikian, sehingga mengalirkan air mata. Kemudian Nabi pun sebut kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Seandainya apa yang aku dapat ini bukan kerana murkamu, fala ubali, aku tak kisah wahai Allah. Aku tak kisah untuk dihujani berapa banyak mata pedang, aku tak kisah untuk tubuh aku dihujani dengan berapa banyak ketulan batu, aku tak kisah untuk hati aku dihujani dengan bahasa yang kesat, seandainya semua ni bukan di atas kemurkaan kamu, fala ubali. Nabi kata, aku tak kisah, aku redha dan aku terima. Nabi ini yang kita nak ikut. Keadaan begini dan kisah ini yang kita nak tiru dan kita nak dengar pada malam ni, untuk menjadi bekalan sakibaki kehidupan yang kita nak tempuh ni. Sebab bila habis barzakh, malaikat Israfil tiup sangkakala yang kedua. Bila ditiup sangkakala yang kedua, kesemua akan dikembalikan ruh dan kesemua akan hidup kembali. Bila tiup sangkakala yang pertama, mati kesemua yang bernyawa. Manusia keseluruhannya mati, tidak berbaki walau seorang. Jin kesemuanya mati, tidak berbaki walau seorang. Syaitan dan iblis mati kesemuanya, tidak berbaki walau seorang. Binatang mati kesemuanya, tidak berbaki walau seekor. Dan jangan lupa malaikat mati kesemuanya, tidak berbaki walau seorang. Ketika mana wujud kewujudan ini hanya tinggal Allah, ketika itu Allah yang maha hidup, tidak pernah mati dan hidup selama-lamanya. Lalu Allah pun bertanyakan, limanil mulkul yaum, sila jawab pada hari ini, kekuasaan dan kerajaan milik siapa? Semua diam. Malaikat tak ada, jin tak ada, manusia yang selalu mengaku berkuasa, mereka juga mati. Fir'aun kah? Iblis kah? Lalu Allah menjawab persoalannya. Bila Allah tanya, hari ini kerajaan dan kekuasaan milik siapa? Allah jawab, lillahil wahidil qahhar. Kerajaan adalah milik Allah yang Maha Esa, lagi Maha Berkuasa. Tuan-tuan bayang, kalau saya ambil seekor semut yang mati, lalu saya letakkan di dalam sebuah makmal, saya panggil 1,000 jurutera dan doktor, saya panggil 1,000,000 jurutera dan doktor, saya panggil 1,000,000,000,000 jurutera dan doktor, hidupkan seekor semut ini. Maka tiada teknologi,
yang boleh menghidupkan seekor semut ini? Baru kita faham yang paling berkuasa ialah Allah Subhanahu wa taala. Sekali saja Israfil tiup sangkakala. Sekali saja Allah hidupkan kembali Israfil, Allah arahkan Israfil tiup sangkakala yang kedua. Malaikat Israfil pun ambil sangkakala yang berbentuk seperti seperti tanduk itu, kata Rasulullah, lalu ditiup sangkakala itu sekali saja. Dengan sekali tiupan itu dikembalikan tulang belulang, dikembalikan darah ke dalam tubuh setiap jin, setiap manusia, setiap binatang dan syaitan. Sekali ya, semua berjalan menuju ke mahsyar. Satu episod yang lebih panjang daripada dunia, lebih panjang daripada barzakh. Nas'alullah as-salamah. Mahsyar ni Allah Ta'ala nak bagi nampak, Allah Ta'ala buat perhimpunan di Arafah. Allah suruh kita berhimpun di Arafah. Musim haji ni, musim haji nak mai. Alhamdulillah tuan-tuan, saya ada pengalaman buat haji waktu mengaji belajar di Syria dulu kan, diberikan ruang izin oleh Allah buat haji. Nah, bila sampai di Arafah tahun tu, tak tahulah dalam 2 juta orang, mungkin lebih kurang 2 juta di Arafah, kesemuanya berpakaian serba putih. Siapapun kamu, kamu di Pertuan Agong, kamu Perdana Menteri, kamu Presiden, kamu Menteri Besar, baju kamu warna yang sama. Orang pesan dekat saya, ustaz, minta maaf, tak ustaz je waktu tu kan, wadi lah kan, wadi satgi jangan keluar. Satgi bila sampai waktu wukuf masuk Zohor, jangan keluar, agak bahaya keadaan di luar sana sebab ramai. Anak muda kalau orang kata jangan keluar sebab ramai, kita pun tafsir sila keluar, kena tengok apa jadi. Saya pun waktu tu 20-an, 22 ke 20 berapa tak ingat kan, orang pesan jangan keluar, duduk dalam kemah baca doa munajat apa semua, sebab di luar sana agak bahaya sebab ramai. Maka saya pun tafsir jom keluar. Maka saya pun pi seorang-seorang keluar daripada kemah. Saya pun pergi tengok ada apa, ada orang lah. Saya masuk lagi dalam, masuk lagi dalam, masuk lagi dalam, sejuta orang. Bila sejuta, tuan-tuan, sejuta ni baru 5,000, 6,000 malam ni sampai di luar sana. Mungkin 7,000, 8,000 kot, sekali kemah ada 10 kah kan, 7,000, 8,000 lah. Ini baru 7,000, 8,000, sejuta. Tuan-tuan duduk di tengah-tengah sejuta. Tuan-tuan pula tinggi macam saya, memang nampak semualah. Tuan-tuan, bila saya duduk di tengah tu, saya dah jinjat. Orang Kedah kata jinjat. Orang sini kata apa? Jengjing. Jengkit. Saya dah jengkit juga, menggunakan seluruh ketinggian yang ada. Tak nampak? Dah jengkit dah. Sejuta. Lepas tu, bila duduk di tengah tu, semua orang tinggi, nak menafas tak boleh. Kemudian nak keluar, nak keluar, keluar ke mana? Nak tuju ke mana? Tak tahu. 10 minit ke sini tak jumpa jalan, 10 minit ke sini tak jumpa jalan, orang makin ramai. Ha, tadi orang pesan dah, jangan keluar, bahaya. Subhanallah. 10 minit ke sini tak jumpa, 10 minit ke sini saya tak jumpa. Akhir sekali minta dengan Allah, bumi syurga, seperti bumi syurga. Mekah Madinah ni seperti bumi syurga. Kalau minta tak dapat, peliklah tu. Adalah sesuatu tu. Bumi Mekah Madinah ni, Arafah ni, doa dia makbul. Kita terlalu dahaga waktu tu, wahai Allah, dah tak boleh, dah tak boleh nak berjalan dah. Berjalan depan sikit je orang bagi air. Ha, ni bumi Mekah Madinah. Ha, waktu tu kita sangat rasa, wahai Allah, nak balik kemah, tak mau keluar dah, insaf dah. Ha, dia ada kemah kan? Ha. Waktu tu mohon buka jalan. Maka dibuka jalan balik ke kemah. Alhamdulillah. Baru 1 juta.
Kalau 10 bilion, Allah Akbar, 10 bilion, penduduk mahsyar bukan 10 bilion. Sebab manusia sahaja yang hidup 2022, 8 bilion baru manusia, belum lembu. Kenapa ustaz sebut lembu? Sebab Allah Taala sebut wa idzal wuhushu husyirat, binatang pun dibangkitkan oleh Allah. Tuan-tuan tak boleh nak bayang luasnya. Sehingga Nabi sebut, kamu langkah ke hadapan pun pijak orang, kamu langkah ke belakang pijak orang. Ramai. Waktu tu tengok muka ayah, kita tak peduli. Kita tengok kiri, nampak mak, kita tak peduli. Ibu kita tengok muka kita, dia pun tak peduli. Dia tengok muka suami dia, dia pun tak peduli. Sebab setiap orang tahu, sekejap lagi sampai giliran, nama dia akan dipanggil. Perbuatan dia akan disenaraikan dan dibentangkan satu persatu. Tak ada fikir hai orang dah. Yang mencari-cari aib orang ni pun ramai hari ni. Sengaja mencari aib dan salah. Kita ceramah satu jam, kita bagi tahu kata Fir'aun ni manusia yang paling zalim. Fir'aun ni manusia yang paling dimurkai oleh Allah. Sihir yang dia buat, yang berlaku pada zaman tu hebat. Kita cerita banyak, dia cari hak salah sikit tu yang menara Fir'aun berapa ketinggian. 100 maklumat benda betul, benda bagus kita bagi tahu, sengaja pergi cari. Ni ada kumpulan di Malaysia ni, kumpulan W. Ha, dia Melaka ni, Exco Melaka, ketua menteri apa semua, masya Allah, ahli sunnah wal jamaah yang kuat. Tahniah tuan-tuan, negeri Melaka sangat menjaga Asy'ariyah dan Maturidiyah, masya Allah. Kita cerita 100 benda bagaimana para nabi berhadapan dengan Fir'aun semua. Tersalah sebut sikit tinggi menara, yang tu yang dia canang, yang tu yang dibesar-besarkan dengan sengaja. Saya sebut dengan sengaja sebab saya ada orang bagi screenshot perbualan mereka. Benda ni kena bagi nampak besar, kena bagi nampak salah, sampai kat saya. Bukan niat yang baik mereka ni, hak buat perangai ni, bukan niat yang baik, bukan dengan tujuan yang baik, bukan menyatakan kebenaran, nak menjatuhkan seseorang. Kenapa lepas berlaku isu tinggi menara saya tak ulas? Sebab kebanyakan ahli akademik, ahli-ahli majlis fatwa, mufti-mufti tahu ni bukan kesalahan akidah, salah sebut sikit saja. Seorang remaja di pedalaman Sabah, pedalaman Sabah, saya kenal sebab dulu saya pergi ke pedalaman di Pensiangan. Pensiangan ni pedalaman yang tuan-tuan boleh tengok, apa nama ni, kalau naik boat dia tulis awas buaya tu. Ha, pedalaman tu. No, saya pergi sampai ke pedalaman sana, ada dua anak remaja Islam. Bila dia tengok saya, dia kata tu ustaz tu yang masuk TV tu, tu ustaz tu. Dia kenal pedalaman sana. Tuan-tuan, anak remaja Islam di pedalaman sana bila heboh kes memburuk-burukkan saya ni melalui benda yang kecil tadi ni, dia kata ustaz, ini sengaja mau cari salah ustaz. Dia pun boleh beza di antara kesalahan besar ataupun kesalahan yang kita salah sebut sikit. Saya bukan salah sebut saya kata Fir'aun tu beriman. Saya bukan salah sebut kata Fir'aun tu nabi. Saya bukan salah sebut mengatakan satu benda yang sunat itu fardu. Salah convert kilometer aja, salah convert. Sengaja ambil, oh dicanangkan. Rupanya perancangan. Sengaja disusun dan dirancang untuk nampak besar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Zaman hari ini, no? Dan yang terakhir sekali, cukuplah 9, saya sekejap 5 minit ni.
Yang terakhir sekali, tuan-tuan sekalian, di mahsyar kemudian kita akan masuk ke dalam syurga insya-Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena yakin. Dia jangan orang sebut kata insya-Allah masuk syurga. Ish. Dia ish pula. Boleh ke? Dia kata dia pula kata boleh ke? Kena yakin. Yakin iaitu berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka bahawa Allah akan pilih kamu sebagai ahli syurga Firdaus. Bila Nabi sebut kepada Abu Bakar dan Umar, hakadha yadkhulu thalathatun aljannah. Wahai Abu Bakar, kamu akan berada di kanan aku. Wahai Umar, kamu akan berada di kiri aku. Nabi tak tangan macam ni. Macam ni kita akan masuk berjalan ke dalam syurga bersama-sama. Di belakang Nabi ada umat. Itulah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang VVIP. Yang VVIP. Kesemuanya muka seperti mana rembulan yang mengambang. Kesemuanya masuk syurga tanpa dibuka sehelai pun, tanpa dinilai seminit pun buku amalan mereka. Masuk tu. Yang ni yang nak kena ulang doa di mana pun kita duduk, di multazam ke, ketika hujan lebat ke, selepas baca sujud tilawah ke, selepas solat asar hari Jumaat ke, di mana saja tempat-tempat yang mustajab doa, doa dengan Allah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Dua benda ni. Dapat dua benda ni, dunia kamu dapat, akhirat kamu dapat insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar tu dulu untuk malam ni. Semoga kita semua diampunkan oleh Allah SWT. Semoga kita semua ikhlas. Semoga Allah Ta'ala pilih kita semua menjadi ahli syurga Firdaus bersama dengan semua ahli keluarga kita, ibu ayah kita, anak-anak kita, dan kita dapat hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.